Gimana? Balik papan gimana sih? Alhamdulillah, balik papan. Baik. Kapan kita itu dengan kelihatannya setelah antum pulang dari Saudi, balik papan enggak butuh lagi sama anak, enggak pernah undang-undang lagi. Kata para ulama apa? Idza ujal ma batala tayammum, kalau sudah ada air baik tayammum enggak berlaku lagi, begitu kelihatannya. Atau jangan-jangan memang anak yang suruh jangan undang lagi. Oh. Insyaallah. Mudah-mudahan nanti ada waktu lagi insyaallah kita ke sana. Ada kemarin Ikhwan, dia datang dari tanah Grogol. Di sana lagi. Di dekat Balikpapan ya? Iya, tanah Grogol kira-kira 4 jam dari Balikpapan. Naik kapal, naik lagi. Malam-malam sampai jam setengah 12 mungkin dia baru pulang. Cerita bahwa dia sama istrinya kan baru ngaji kan? Baru kenal sunnah ya? Iya, baru kenal sunnah. Baru berapa bulan, kebetulan rumah dia dengan masjid tempat kajian sunnah itu dekat ya? Dekat. Tapi memang datang banyak tantangan setelah dia merubah, otomatis kan dia berubah bentuk penampilannya, penampilannya dengan lehernya dipanjangkan, dia biarkan, kemudian celananya dia potong, istrinya yang tadinya terbuka auratnya, enggak, dia berjilbab tapi ya makin besar jilbabnya ya, sekarang makin besar. Jadi orang tua semakin menentang. Orang tuanya nggak terima ya? Nggak terima. Dan ini kan memang kejadian bagi Ikhwan. Betul. Setelah mereka ngaji, justru tantangan-tantangan datang dari orang terdekat dulu. Iya, iya. Mau berjilbab besar dikira aneh. Mau merubah penampilan jadi lebih sunnah jadi susah. Gimana sih? Ya, Masya Allah. Ya betul. Seperti yang Antum bilang, ini termasuk kendala yang dialami mayoritas Ikhwan. Apalagi kalau berhubungan sama orang tua, kan kita tahu orang tua punya hak yang beda sama orang lain ya. Mungkin kalau orang lain kita kasar sedikit, kita nggak, namanya juga kita tidak salah atau tidak sengaja begitu ya. Tapi kalau orang tua kan beda. Karena dalam Al-Quran diperintahkan setelah perintah beribadah kepada Allah, taat kepada orang tua, berbuat baik kan. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Rabbmu memerintahkan, ya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu agar janganlah kau menyembah kecuali kepada Allah semata-mata dan berbuat baik kepada orang tua. Jadi beberapa kali saya ditanya tentang masalah ini, saya nasihatkan ini harus hati-hati karena beda kita menghadapi orang lain sama orang tua. Orang tua kita punya kewajiban berbuat baik. Makanya cara kita memahamkan mereka, mendakwai mereka, membuat mereka mengerti tentang apa yang kita laksanakan saat ini adalah kebenaran, itu beda sama orang lain. Ini perlu kelemah lembutan, tentu yang pertama perlu ilmu ya, kita harus berilmu, harus paham bagaimana aturan Islam ketika kita menghadapi orang tua, ketika kita membantah ucapan mereka mungkin dengan bahasa yang lemah lembut, atau bahkan mungkin dalam kondisi-kondisi kebanyakan orang tua tidak perlu kita layani ketika dia menyebutkan hal-hal yang bertentangan ya dengan dakwah, tidak mesti kita harus layani dengan perdebatan misalnya begitu kan. Jadi mungkin yang pertama dipertimbangkan adalah masalah ilmu. Ilmu dalam artian yang akan membimbing kita untuk mengetahui batasan-batasan apa yang perlu kita layani dari sikapnya orang tua. Dan yang paling penting, nanti sebagian orang tua kita kadang-kadang ada yang pandai menyebutkan pertanyaan-pertanyaan. Dia tanya, dia menguji kita, ini anak saya ini tahu nggak? Atau dia baru kemarin sore baru belajar. Dia bawakan pertanyaan-pertanyaan yang dia mungkin dapatkan dari kiainya atau dari gurunya, kita nggak bisa jawab, nggak punya ilmu, malah kita kebingungan, malah bikin fitnah. Karena sebagian dari orang tua itu juga sudah punya pola pikir. Iya, ada yang punya pola pikir, ada yang sudah bahasa lama belajar kan, dia merasa kita baru belajar gitu loh. Ada di sebagian kajian Anda pernah, ada Ikhwan yang tanya, saya ini baru belajar, orang tua saya tidak pernah sholat karena dia merasa dirinya sudah hakikat. Wah, itu lebih parah lagi itu ya. Iya. Ya, memang betul, kita betul. Katakan ilmu nomor satu. Karena betul. Ketika mereka mengungkapkan dalil, kita tidak bisa menjawab ya. Minimal dengan jawaban-jawaban pendek. Jawaban pendek. Seperti misalnya Nabi saja, seorang Nabi sampai akhir hayat masih sholat. Tetap masih sholat ya, betul. Misalnya dari itu saja kita tidak paham, nanti kan ketika dia menyampaikan syubhat kita tidak bisa jawab, kita yang terdiam. Bahkan mereka kadang-kadang ada yang berdalil dengan firman Allah, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadahlah kepada Allah sampai datang keyakinan. Ahlus Sunnah kan menafsirkannya semua adalah kematian. Mereka mengatakan tidak, yakin ini sampai tingkatan tertentu, kalau sudah yakin tidak usah beribadah lagi. Nah, ini kan harus dijawab dengan ilmu seperti yang Antum katakan tadi. Harus dengan kita baca
paling tidak mengetahui, bertanya kepada ustadz, penafsiran para ulama tentang ayat ini apa, agar kita bisa menjawab syubhat mereka. Ya. Kemudian tidak kalah pentingnya Ustaz Mufli, strategi, harus punya cara. Ini juga dibimbing dengan ilmu, kita harus punya cara dalam menghadapi orang tua. Kita tidak perlu malu untuk mengambil pengalaman dari orang lain, kan? Dalam rangka, seperti saya katakan tadi, kita tidak bisa setiap orang tua berbicara kita layani, berdebat, kita juga ikut marah, apalagi kata-katanya keras, kasar. Tidak mungkin kita lakukan itu, karena kita punya kewajiban terhadap mereka. Makanya saya rasa perlu ya, orang-orang yang punya kendala seperti ini, dia bisa bertanya kepada ustadz atau kepada temannya, apakah Anda punya pengalaman, punya trik-trik tertentu dalam menghadapi orang tua, yang mungkin dia bisa mempraktekannya pada dirinya. Ya. Mungkin antum punya pengalaman. Ya. Atau ada ustadz di Balikpapan, Ikhwan. Ya. Dia pernah cerita, orang tua saya kalau saya pulang, kemudian dia suka bertanya, kamu ini ngaji di mana sekarang? Jadi kadang-kadang orang tuanya bikin acara-acara yang tidak ada tuntunannya di dalam rumahnya. Kemudian dia duduk saja di dalam rumah. Kemudian orang tuanya kadang-kadang mengajak dia debat. Kenapa kok kamu tidak ikut kegiatan ini? Kenapa acara di rumah kamu kok tidak begini dan begitu? Membuat bapak malu dan seterusnya. Kadang-kadang jadi akhirnya diakhiri dengan pertengkaran. Nah, suatu hari dia cerita lagi, orang tua saya sekarang sudah sholat. Kalau saya mau pergi bekerja. Oh, setelah itu, setelah lama gitu ya? Iya, setelah lama, kira-kira 2 bulan. Dikatakan ada perubahan orang tua saya yang besar. Dia lebih mau tahu kajian saya di mana. Pernah dia ikut kajian waktu Ramadan kemarin, dia, bapaknya ikut kajian. Anda tanya apa caranya, gimana supaya bisa merubah orang tua. Dia katakan, ada beberapa hal yang saya lakukan dan saya katakan. Yang pertama, kalau dulu kami jarang kunjungi orang tua, sekarang kami harus banyak kunjungi orang tua, satu minggu satu kali. Karena dengan kedatangan kita, orang tua senang. Karena memang orang tua kan di masa-masa tuanya mereka lebih banyak ingin diperhatikan, didatangi anak. Lebih banyak dia disukai daripada anaknya sekedar mengirimkan uang dan macam-macam. Kemudian kalau kami datang, kata dia, pasti bawa makanan. Bawa hadiah. Saling memberi hadiah. Saling akan saling mencintai. Masya Allah, ya. Kemudian ada hal yang selalu dihindari. Tidak banyak mengkritik perbuatan-perbuatan orang tua. Yang memang bagi kita itu salah. Tapi manakala dia semakin dikritik, semakin jengkel. Semakin jengkel, semakin jauh dari yang kita inginkan supaya dia berubah. Kemudian kalau pulang, ini yang banyak tidak dilakukan anak-anak, memeluk orang tua dan itu teman yang tadi datang ke rumah sampai tengah malam, dia bilang satu hal yang saya tidak pernah lakukan sama orang tua, cium tangan, cium pipi kiri kanan, karena itu dianggap seperti apa, tamu berdua, malu lah ya. Jadi memeluk itu ternyata bagi dia sangat berubah orang tua. Nah, ketika memeluk, dia katakan, saya ketika peluk ada beberapa kata yang saya ucapkan. Jangan lupa sholat, jaga kesehatan. Dan rupanya perbuatan saya yang seperti ini semakin merubah orang tua. Karena memang ketika kita ngaji, kemudian menunjukkan akhlak yang buruk, orang tua tentu akan tanya, kamu kok semakin ngaji, semakin belajar, kok semakin begini? Betul. Manakala buruk yang ada adalah akhlak yang semakin baik, justru itu kan orang tua akan bertanya, di mana kamu lagi? Bapak pengen juga. Betul. Masya Allah, itu luar biasa. Ini faedah yang bermanfaat sekali. Yani, trik-trik seperti ini butuh untuk kita praktekkan. Karena tidak salah, didukung dalam Islam, dan bayangkan kalau kita bisa usahakan ya untuk orang tua kita dapat hidayah, ini kan bakti terbesar anak kepada orang tua kan. Lebih besar daripada kita kasih hadiah, kita berikan uang. Ini memberikan hidayah yang merupakan sesuatu yang paling berharga, yang paling mahal yang ada, yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada manusia. Ini bakti yang benar. Saya punya anu, Ustaz, cerita yang mirip seperti ini. Kakak saya sendiri yang mengalaminya. Kakak saya akhwat yang perempuan. Ketika dia ngaji sebelum dia menikah, waktu itu dia masih kuliah di daerah lain. Setelah dia mengenal sunnah, otomatis yang agak keras ibu saya yang sudah meninggal rahimahullah, semoga Allah merahmatinya, itu selalu ya mempertanyakan. Karena ibu saya juga agak vokal orangnya ya, semoga Allah merahmatinya.
itu bertanya, kamu ngaji di mana, kenapa seperti ini, apalagi ketika pakai jilbab besar, bahkan cadar. Pakai cadar kan, wah lebih lagi. Kakak saya ini karena dia dekat sama ibu dan anak-anaknya sudah pada kuliah semua, sehingga dia ketika pulang ya sendirian dia nemani ibu ke pasar dan yang lainnya. Ketika ditemani pakai cadar, kadang-kadang ibu saya marah sampai cadarnya ditarik di depan umum. Kapan ngapain pakai ini begitu? Gimana? Malu kan dia kan sudah tutup wajahnya. Akhirnya terjadi seperti itu. Kadang-kadang dia menangis, dia sedih, tapi dia tidak melawan. Ini saya dengar cerita dari dia sendiri yang menceritakan, tapi saya tidak tahu perinciannya karena saya tidak ikut hadir ya waktu itu. Karena saya lagi di tempat lain. Akhirnya satu saat saya mendapati kok berubah. Ibunya, ibu saya sendiri berubah, kemudian kakak saya ini juga ceritanya berubah. Saya tanya apa pasalnya, katanya dia bilang, pokoknya sejak dia mengikuti kajian, dia berusaha mempraktekkan birrul walidain dengan benar. Dulu dia sudah dekat, sudah sering membantu, sekarang lebih sering lagi membantu. Ketika dia libur, dia malah jarang keluar, ya. Kecuali kalau diizinkan, jarang, dan ketika di rumah dia lebih banyak membantu, sehingga ketika dia pulang, ibu itu pekerjaannya, dia istirahat saja. Ditangani sebagian besarnya oleh kakak saya ini. Itu membuat ibu saya senang sekali. Dan perubahannya, dia langsung kemudian bersangka baik kepada pengajian ini. Berarti pengajian ini mengajarkan untuk berbuat baik. Dan itu saya lihat sendiri perubahannya. Akhirnya kemudian Allah berikan kemudahan kepada yang tetap berpegang dengan pemahaman yang benar ini. Ya, kemudian ketika ada yang datang melamar dia juga dari kalangan ikhwan yang mengenal sunnah, itu juga tidak dipersulit sama orang tua. Alhamdulillah. Cara-cara seperti ini, kita katakan tadi tidak bertentangan dengan agama dan sangat bagus untuk kita coba praktekkan seperti tadi yang saya ambil faedah besar tadi, masalah memeluk orang tua, itu diperbolehkan. Sampai pun ketika Nabi SAW ya, memerintahkan kepada kita untuk ketika bertemu berpisah itu musafaha, ya, bertemu berpisah itu berjabat tangan, berpisah tentu juga disyariatkan, disunahkan berjabat tangan. Adapun masalah mencium tangan orang tua, mencium tangan guru atau orang yang kita hormati, itu yang tidak dilakukan oleh para sahabat Nabi SAW. Kecuali jarang-jarang. Kata sebagian dari para ulama, kalau untuk orang tua dalam rangka sayang, itu tetap diperbolehkan. Karena orang tua itu punya keistimewaan di hati anaknya yang merupakan wujud bakti kepada mereka. Apalagi mencium keningnya, apalagi memeluknya. Ini satu kemuliaan yang harusnya, yang seperti tadi kita hidupkan sunnah-sunnah seperti ini. Apalagi ini ternyata ya di samping diperintahkan atau dianjurkan dalam agama, juga ternyata pengaruhnya dalam apa ini menggerakkan hati mereka itu sangat-sangat besar ya. Kata sebagian dari para ulama, ahsin ilan nas tastabit qulubahu, berbuat baiklah kepada manusia, kamu akan mudah untuk menundukkan hati mereka. Masya Allah, ini merupakan faedah yang semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kaum muslimin untuk diberi taufik dalam rangka mendekati orang-orang terdekat mereka, apalagi kedua orang tuanya. Barakallahu fiik. Semakin banyak orang yang bisa mengenal dakwah sunnah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu. Sudah waktu makan. Oh, sudah. Alhamdulillah. Ya. Makan. Barakallahu fiik.